Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini saya berada di Pasar Hewan Kebumen. Tepatnya tanggal 15 bulan September, hari Rabu. Ini ada pakalan yang bisa dikatakan cukup bagus menurut saya. Aktinya juga bagus. Rek piro, Kang? Hah? Rek piro? Kawe. Selawane dibuwe. Kawe dibuwe. Pokoknya selawane. Belum boel ya? Sini anding boel. Tuh bapak kalau ngomong. Jadi turun tahun ya, belum tentu setahun. Turun tahun, hal yang gak plan. Wow, sepertinya tetap ini harga 25 juta ini untuk bakalan PO super pagi hari ini. Kakinya mantap. Horos iki le kaya. Itu pincang ya. Blok. Nah, kita update ke sebelah sana. Nah, ada yang cukup bagus ini. Panjang dan tinggi juga ini sampai. Bekornya loh. Jenang nih mas, tak piro jari kau neng ya? Ilu puluh. Wah, marem nih ya. Tolong dulu juta tumbuhannya agak sedikit trouble kalau saya lihat kurang lincah. Ada yang cukup bagus juga ini. Gobinan vaksin ini pak, udah ngerti sampean. Bagus ini. Ini saya sudah bersama Mas Amri. Ini bawa satu ekor ya Mas, iya. Yang besar sana. Harga berapa Mas Amri? Ya minta ya 29 nya dilebihi lah. 29 dilebihi ya. Cukup tinggi sapinya ini ya Mas. Sudah poel berapa Mas? Dua pasang ya. Ini minta 29 juta. Ini, seperti ini teman. Ini tadi saya liput minta 29 juta lebih. Well, dua pasang. Untuk nomor HP piro sampean, Mas? 085. Terus 801. Terus 839. Terus 957. Mas Amri ya. Tunggu teman, bagi yang ingin meminang sapi ini cukup bagus teman, prospek paling tinggi dan paling besar ini.
seharga 29 juta lebih. Bakalan super pagi hari ini di Pasaruan Kebumen ini cukup bagus ini. Paling bagus, paling tinggi. Potensi untuk